Halo guys, ketemu lagi dengan saya di Product Tutorial Mr. Hobby. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu produk cat Mr. Hobby, yaitu Color Modulation Set Dark Yellow Version. Di sini kita mendapatkan langsung 4 warna dalam satu package. Warna yang didapat adalah C39 Dark Yellow, CMC04 Highlight 1, CMC05 Highlight 2, dan CMC06 shadownya. Nah, di sini juga ada boxnya dicantumkan kurang lebih contoh penggunaannya seperti apa, tapi untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan. Oke, sekarang kita mulai. Medianya kali ini saya tidak menggunakan sendok, tapi saya menggunakan plaplet yang sudah dibeli Surfacer 1200. Warna pertama yang akan kita coba adalah C39 Dark Yellow. Di sini untuk perbandingan pengenceran dengan tinarnya, saya menggunakan 1 banding 2. Nah, ini setelah diencerkan. Untuk proses modulasi itu dimulai dari warna yang paling terang, yaitu warna dark yellow-nya sendiri. Sudah cukup berikan di ujungnya saja. Oke, kita tunggu kering dulu kurang lebih 5 menit. Oke, setelah tadi menggunakan warna dark yellow, sekarang kita akan gunakan warna kedua, yaitu CMC04 Highlight 1. Di sini warnanya dia jauh lebih muda daripada dark yellow-nya. Oke, kita aplikasikan di sebelahnya warna dark yellow. Di sini bisa kita lihat perbedaan warnanya. Oke, kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sekarang akan kita lanjutkan ke warna ketiga, yaitu CMC05 Highlight 2. Nah, di sini ini yang sudah diencerkan. Oke, sekarang kita mulai. Saya akan semprotkan di sebelah highlight 1. Nah, di sini terlihat perbedaan warnanya. Mulai dari dark yellow, kemudian highlight 1 dan highlight 2. Oke, kita akan lanjutkan ke warna terakhir. Oke, sekarang akan kita pakai warna keempat dari packaging ini, yaitu CMC06 Shadow. Di sini warnanya dia paling tua. Oke, kita coba aja langsung ya. Ini kan terlihat warna paling bawah paling tua, kemudian naik menjadi lebih muda sampai akhirnya ke warna terakhir dark yellow. Oke, akan kita tunggu kering dulu
agar kita bisa melihat hasilnya setelah kering bagaimana. Oke, setelah kering bisa kita lihat perbedaan warnanya ya. Di sini ini tadi saya mengaplikasikan dark yellow. Kemudian yang ini highlight 1, highlight 2, dan ini adalah shadow-nya. Untuk pengaplikasian warna, penempatannya bisa tergantung pada selera masing-masing. Di sini kita hanya memperlihatkan hasil pewarnaannya saja. Color Modulation Set Mr. Hobby sendiri mempunyai 3 varian, yaitu ini yang saya coba adalah dark yellow version. Kemudian selain itu juga ada Russian green version, dan semuanya kita mendapatkan 4 warna. Satu lagi ini yang merupakan warna favorit saya, yaitu German gray version. Untuk pengaplikasiannya kurang lebih sama seperti yang saya perlihatkan, hanya perbedaannya di warna saja. Modulasi sendiri biasanya digunakan seringnya untuk kit military, tapi bukan berarti tidak bisa digunakan pada gunpla. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa subscribe. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.